Dan orang-orang insting kayak Mas Dodi ini, itu punya indera ketujuh. Ini bahaya nih. Indera ketujuh itu punya uh, naluri yang tajam untuk membaca. Bukan bintang tujuh ya? Bukan, bukan. <laughs> bukan pusing <laughs> tujuh ini juga bukan ya. Jadi, jadi ada sebuah uh, kehebatan atau naluri orang-orang insting itu dalam membaca situasi. Yeah. Dia tuh responnya lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dodi Sulkifli di Creative Talk. Pada kesempatan kali ini kita nyambung pembicaraan yang sebelumnya. Bersama Pak Edi Darmoyo lagi. Oke. Pak, kemarin kita udah bahas intuiting, Pak. Hari hmm. ini kita mau bahas insting. Iya. Kalau ada salah satu tim atau bosnya insting. Hmm. Oke, apa yang harus dilakukan? Ya, kita membahas bisnis kan. Membangun bisnis yes. itu butuh tim. Betul. Tim itu harus bergerak sesuai dengan harapan dari owner. Betul. 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 Ya, Steven tuh hadir bukan untuk membuat bos memahami tim, Oke, okay. tapi tim juga harus memahami bos. iya harus nah, dua-duanya ya. Nah, kita sekarang ambil contoh nih. Ya, apalagi kalau timnya istrinya ya. Acha, <laughs> nah, itu juga harus itu harus, harus luar biasa. <laughs> itu extra. apapun Stevinya harus dipahami nah, ya. Harus dipahami, <laughs> itu ada uh, namanya ada kajian khusus nanti. Oh, ma. beda nah, ya. Itu perlu berarti nanti ya. Yeah. Steven for couple, couple. Iya. Uh, yeah. Itu kayak yang menarik juga kita bahas itu. Itu penting nanti. Itu. Tapi next time aja lah, kita yeah. bahas yang bisnisnya dulu. betul Oke. Okay. Jadi uh, sekarang ini kemarin kita bahas tim, bagaimana owner memahami tim. Iya. Yeah. Iya. Yeah satu satu sisi memang perlu penting ya penting. Yeah. Tapi bagaimana sekarang tim memahami bos? Oke, okay. yeah. iya. Kalau bosnya insting, contoh bosnya saya. Bosnya insting, otak insting. Iya. Iya. Oke. Insting itu otak tengah. Oke, okay. yeah, otak tengah. Dia itu memiliki tipe-tipe, ke, ke apa ke, kecenderungan ingin bergerak cepat. responsif. Ya, yeah, omongin ceplos ceplos <laughs> ya. Yeah. Otak tengah identik dengan reptilian brain. Otak reptil. Yeah. Orang ini otak orang-orang otak reptil itu punya kebiasaan dia tuh kalau pelan startnya tuh pelan slow tapi begitu sudah mulai ketemu passionnya cepet dia bergerak. Hmm. Kemudian orangnya juga seperti kobra, begitu bahaya mengancam dia langsung siap <laughs> apa namanya, gigit gitu. Reaktif. Rem Temperam, yes. itu. Reaktif. Temperamental. Galak-galaknya itu kadang-kadang keluar. Nah maka owner yang insting itu cenderung menginginkan timnya bergerak cepat komunikasinya harus pelas-pelas, merespon dengan cepat yeah, yeah. ditanya A, jawab A, gak usah pakai teori pada suatu hari, <laughs> gak usah dia tuh pengen cepat Nggak suka yang terlalu banyak teori betul gak? betul, kalau terlalu betul. teori itu rasanya marah, pengen semuanya praktis, simpel, berjalan dengan cepat itu orang insting iya, yeah, iya yeah. betul gak? betul, betul, betul <laughs> banget itu, itu coba itu bayangkan benang. bos okay. yang insting ketemu timnya yang lolot semua, yang intuiting semua dan intuiting nggak paham bosnya itu saya jamin ya dan, situ, dan insting dan bosnya nggak nggak pahami itu juga nggak paham juga ini saya saya yakin yang setiap hari kepalanya berasap itu bosnya <laughs> berasap terus dia ini gimana apalagi kalau dia mencoba untuk memahami semua timnya Betul. ini nggak fair dong oh, yes ya jadi ya konsep ini hadir untuk juga mengajak tim paham dong tentang okay, jadi saling memahami. saling memahami jadi nggak bisa tuh kamu harus yang praktis simpel, yeah. simple cepet aku pengen tahu lebih baik segera laporan aku tahu perbaikannya segera diperbaiki daripada lama ditunggu nggak segera kan, tapi nggak misalnya saya sebagai atas kan nggak mungkin dong saya ngomongin eh halo teman-teman saya sini insting hormati saya nggak mungkin iya ini butuh sebuah edukasi <laughs> okay, ya edukasi gimana caranya tuh kira-kira mengkomunikasikan bahwa saya adalah seorang insting uh, gimana hmm. saya ngomongnya sama tim saya apa yang saya harapkan hmm. saya pernah melakukan tes kepada sebuah perusahaan kargo internasional yeah. yang uh, pusatnya di Singapura itu direkturnya seorang insting, direktur insting, dan para leadernya satu ruangan mendengarkan apa yang diharapkan insting ini hmm. kepada mereka, hmm. semua dites juga sama. Oh. Nah, setelah mereka tahu ternyata bosnya itu insting yang pengen cepet, kadang galaknya keluar, ya tidak suka orang yang lelet, yeah. gitu ya, yang harus komunikasi juga harus terbuka, hmm. ya kok gak ngomong tuh yang, ya, maka yang ahli-ahli kebatinan di situ orang yang sukanya <laughs> <laughs> ya ada lagi itu dan itu suka feeling ya dia mau mendam semuanya yeah, yeah. itu harus mau berubah harus mau menyesuaikan dengan harapan yeah, orang yeah, yeah. maka hmm. ketika tim dibuka masalah itu dia akhirnya bu maaf ya bu selama ini saya nggak paham ibu hmm. itu yang terjadi dan habis itu lebih komunikatif, lebih produktif, lebih banyak akselerasinya. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Karena honor, jadi paham gitu. Iya, kan yang menciptakan culture, yeah. visi itu kan owner. Iya, owner juga harus mengenalkan betul, betul, dirinya betul, betul. kepada tim sehingga tim tahu oh berarti karakter bos seperti ini. Kekuatan saya ini dan kelemahan yeah, saya ini. Iya, di sini Jadinya, okay. uh, dia dia dan dalam hal berkomunikasi pun dia akan lebih nyaman bagaimana hmm, saya hmm. bisa lebih ngomong sama Bos saya, bos saya itu menuntut kecepatan, maka dia semuanya berlomba-lomba cepat Berlomba-lomba uh, akurat, berlomba-lomba memenuhi harapan, nah itu, hmm, hmm, yang terjadi hmm, begitu hmm, Nah, hmm. dan orang-orang insting kayak Mas Dodi ini, itu punya indra ketujuh Wusss, ini bahaya nih Indra ketujuh itu punya uh, naluri yang tajam untuk Bukan bintang tujuh ya? Bukan, 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 <laughs> bukan. pusing tujuh ini juga bukan jadi jadi ada sebuah uh, kehebatan atau naluri orang-orang insting itu dalam membaca situasi. Yeah. Dia tuh responnya lebih cepat. Kayak indranya ini, kayak misalnya ini ada kenapa pada waktu saat ada kadal-kadal atau buaya itu sembunyi? Ternyata hujan mau turun. Pada itu masih lama. Masih, masih lama. Jadi orang-orang insting termasuk orang yang cepat membaca perubahan zaman cuaca sebelum itu terjadi. Hmm. Dia lebih cepat merespon itu. Ya. Yeah. Maka orang-orang insting itu harus hidup di lingkungan spiritual karena di dalam dirinya ada saraf parasimpatik. Apalagi itu? Ah itu, itu saraf yang membuat dia tuh mudah terhubung dengan pesan-pesan langit, pesan suci kalau Dodi uh, uh, Muslim. Saraf parasimpat parasimpatik. Itu jadi itu cuma ada di insting? Ada di insting, di otak tengah. Di yang lain gak ada? Yang lain ada juga dong. Oh cuma gak yang nggak dominan. Nah, dominan. Tapi di insting ini dia aktif banget. Oh, Maka okay. orang insting. Itu punya naluri yang sangat tajam, hmm. ketika mendapatkan pesan langit, misalnya Al-Quran, Al-Hadis, cepat sekali dia mengatakan, hmm. wa "Maka orang insting tidak boleh dia hidup di lingkungan yang membuat dia kehausan spiritual. Hmm. Dia istrinya harus solehah. Kalau kurang soleh, nambah nambah harus ya? Nambah spiritual nambah ya, nambah Iya, dia harus punya riadoh spiritual sendiri yang harus kuat. Hmm. Iya, maka dengan dia dapat memenuhi kebutuhan itu maka yeah. kecerdasannya semakin maksimal. Oke. Okay, okay, nah, okay, okay, maka okay. ini Dodi ini nggak boleh dekat dengan orang dengan preman itu nggak. ya boleh tapi jangan lama-lama <laughs> ya. Harus dekat dengan orang-orang yang soleh. Cocok gitu. <laughs> lah, gitu ya, cari orang yang soleh ya. Ya, maka. Anda pasti suka, Anda pasti respect dengan lingkungan yang spiritual, yang hmm, lebih soleh hmm. itu Anda lebih respect. Adem rasanya. Adem rasanya. Begitu mulai ada lama nggak kumpul sama lingkungan itu tiba-tiba ada kekurangan, ya, ada ya, ada ya. perasaan. Maka orang insti dikatakan orang yang galak tapi soleh. Galak tapi yeah. soleh. Di balik kebuasannya, kegarangannya itu ada kesolehan. Yeah. Tinggal sekarang mana yang lebih kuat? Kalau spiritualnya bagus, oh, maka okay. dia bisa menundukkan kebuasannya Berarti dia bisa menundukkan kebuasannya ini spiritualnya, Kesalahannya itu. Dan ini selalu bergerak. Oke, okay, oke. Nah, okay. ini selalu bergerak. Pak Edi Darmoyo cerita gitu, saya jadi keinget nih. Hmm, oke. Okay. Saya tuh biasanya gini. Ya, anggap sajalah ada satu orang yang menjadi hater saya. Oke, okay, ya. Yeah. Dan saya tahu orang itu. Hmm, hmm, hmm. Dan setiap kali saya membuat sebuah caption atau status, hmm. Dia buat kontranya gitu, dia buat <tuh>, antitesisnya <tuh>, apapun itu kadang-kadang hmm. itu -kadang kan, itu langsung jengkel kobra keluar Cekil. ya keluar nah, gitu. nya, <tuh>, betul, betul betul tapi kembali lagi ada suara-suara hati itu mengingatkan gitu iya hmm. yeah. Sabar itu lebih penting, sabar itu lebih besar pahalanya. Itu yeah. apa yang tidak terlihat pahala yang dijanjikan itu jauh lebih besar ketimbang kayak gitu. Mm Hal-hal -hmm. itu menundukkan kobra oh, itu tadi. Iya betul, ada pawangnya. Maka oh. spiritual question itu menjadi pawang dari tadi kebuasan dia, wow. keliaran dia. Wah ini kalau orang insting nggak punya itu bahaya dong. Oh bahaya, apalagi dia hidup di suasana yang selalu apa red ocean, ya. Red Ocean, wah wow, itu bisa menjadi Orang yang sangat liar hmm. Sangat buas, sangat brutal Alhamdulillah saya ketemu Pak Edi Darmoyo ini alhamdulillah punya Yang memberikan siraman hati Nah itu <laughs> apalagi Ini kan Ramadan nih ya yeah, um, Mendapat siraman spiritual Dan uh, apa harusnya Orang-orang uh, insting itu memiliki uh, Peningkatan level spiritual Yang semakin bagus Dari sisi kuantitas ibadahnya yeah. Kualitas ibadahnya, dia harus merancang itu dia harus uh, apa memiliki ya, ya, semacam ya. apa ya semacam mahrop-mahrop dalam dirinya maka semakin tajam dia nanti ya prediksi ke depan nanti misalnya setelah ini uh, era apa Covid ini ya bisnis ya. seperti apa itu mas Dodi ya, 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 ya. brand seperti betul, apa betul, betul, betul. brand seperti betul. apa yang akan bertahan lama seperti ini Bu nanti itu naluri insting Dodi itu kuat banget betul 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 betul, betul. Ya. betul. jadi ibaratnya tokoh branding yang naluri uh, apa naluri uh, indera ketujuhnya itu kuat hanya insting sebab hmm. apalagi kalau duduk-duduk mengasah sendiri insting ini beda dengan intuisi beda intuisi itu yeah. ini beda ya ini beda intuisi itu adalah kemampuan memprediksi berdasarkan pengetahuan, data, pengalaman yang pernah oh, dia lakukan berarti datanya dari internal? internal kalau intuiting nah, dari itu internal? Begitu, dari internal sedangkan insting adalah okay. kemampuan memprediksi jangka panjang tapi dari sesuatu di luar dirinya oh sumbernya eksternal? eksternal goib gitu ya? goib, iya so, yang, yang sifatnya itu apa ya? yang tidak bisa dijelaskan, hmm. dijelaskan dan ini berkolaborasi dengan pengetahuan internal yang ada di dalam diri mas Dodi iya 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 nah ya, ya. itu bekerja maka mungkin pernah suatu ketika ketika anda sedang memutuskan membuat suatu brand yang berjangka panjang, mungkin data-data oh, iya. internal itu gak cukup memadai. Anda per mesti perlu merenung, perlu entah mencari suasana batin tertentu untuk mencari kemantapan hati. Betul, betul, betul. Itu dan hmm. itu tidak bisa dilakukan sembarang orang. Ya. Cara ngelatihnya gede gak tuh? Ya sebenarnya insting punya kemampuan sendiri. Secara naluri dia mencari, mem memikirkan, mungkin me... Hmm mencoba menggali hmm. menggali informasi dia men yeah. mencoba menanyakan kepada dirinya kira cocok enggak ya dia mencoba hmm. mengumpulkan ya mencoba membaca bahasa bahasa tubuh mungkin kliennya yeah. uh, mencoba menerka dia itu sebenarnya seperti apa ya. mm. nah itu uh, kekuatan insting untuk memprediksi me me itu mengolah sesuatu yang bukan hanya yang di atas kertas tapi sesuatu yang tiba-tiba datang yeah. itu ada pada diri insting kasus anak insting yang datang ke saya usia 4 tahun sampai 9 tahun itu kebanyakan indigo hmm. dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain contoh makhluk gaib atau kejadian-kejadian makhluk gaib makhluk gaib, yeah. gaib. kenapa karena di insting ini memang uh, ada ketajaman di sana ya ada ketajaman di sana ya, mudah-mudahan Mas Dodi nggak <Skype> seperti itu ya jaga-jaga <pperjay> bisa melihat Eh, harapan saya dengan naluri insting itu, yeah. ketika Anda semakin spiritual, maka banyak insight yang akan masuk. Oke. Okay. Pernah nggak itu mengalami Pernah. Sering, itu? sering, 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 hmm. sering. Peristiwa, peristiwa, tentu. betul, betul, yeah, peristiwa, peristiwa. peristiwa. Beberapa, bukan beberapa kali, sering itu kejadian mm -hmm. bahwa ada sesuatu yang sesuatu yang buruk bakal terjadi. Mm hmm. Okay. Dan itu sebenarnya saya nggak pengen. Aha. Tapi itu perasaan itu kuat banget itu. Aha. Bahwa yeah. ini bakal terjadi. Iya. Yeah. Tapi sebenarnya saya nggak pengen itu terjadi. Oke. Okay. Akhirnya? Akhirnya kejadi, terjadi. terjadi. Ya. Itulah insting. benar-benar terjadi itu? Betul, itulah insting. Nanti semakin Anda mengasah spiritualitas Anda, itu akan semakin kuat. Hmm. Semakin kuat. Dan Anda uh, akan memiliki semacam ketajaman. Ketajaman indrawi yang semakin uh, bisa membantu Anda untuk membantu orang lain. Iya, iya, iya. Ya, ya. 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 Untuk bisa membantu orang memberikan solusi saat dia buntu. Iya, iya. Saat dia buntu. Tapi ini hanya ada syarat kalau jenengan benar-benar Tadi itu, apa namanya? Uh, spiritualnya oh, ada syarat dan menguas. kondisi betul, tertentu, ya, tertentu, iya, iya, ya, ada anak-anak okay. yang kalau dia mungkin uh, seorang insting, tapi nggak pernah diasah, ya, dia, ya kan, mungkin hanya ngomong aja, Betul, tapi betul. Belum terjadi. artinya itu ada sebuah potensi, potensi yang harus diasah, yang harus diasah, Aha, ya, kalau itu nggak diasah sama iya, aja, betul, ya, iya, okay. itu, saya juga teringat waktu itu pernah tahun berapa, ya, beberapa tahun yang lalu, hmm. itu akhir tahun, salah satu klien saya mau bikin bisnis plan untuk tahun depan, hmm, hmm, hmm. oke, okay. saya bilang, saya, saya bilang gini masuklah ke uh, street food mm -hmm. makanan yang di pinggir jalan iya yeah, iya yeah. feeling saya nih mm -hmm. mengatakan tahun depan street food bakal booming mm -hmm. distribusi channel bakal berubah ke arah street okay, food kecil-kecil yeah, yeah. tapi banyak mm -hmm, okay. waktu itu ya memang saya ada beberapa asumsi sih yang uh, untuk menguatkan itu tapi uh, feeling saya ini mengatakan lebih kuat lah iya yeah, iya yeah. okay. dan ternyata kejadian beneran betul 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 Kliennya mengaku ya gitu ya kan? Klien saya mengaku dan kemudian Yusuf Hadi mengeluarkan riset. Oke, okay, yeah. <laughs> Setelah itu risetnya baru keluar dari Yusuf Hadi, uh. bahwa tahun ini distribution channel berubah. Hmm, betul betul betul. Yeah. Waktu itu saya sudah pernah ngomong dulu sama klien saya. Iya, yeah. betul. Maka seorang insting ini memang eh, kecerdasan naluriyahnya itu eh, kadang tidak bisa dijelaskan. Iya, iya, iya. Iya, maka ketika dia mendapat insight begitu, kan pilihannya hanya ada, ada dua dia akan olah sebentar kemudian yeah. disampaikan dengan cara Betul. yang lebih meyakinkan atau diabaikan. Yeah. Kalau saran saya sebaiknya disampaikan sebagai salah satu yeah. option, sebagai salah satu uh, option yang mungkin menjadi sesuatu yang sifatnya itu mungkin apa ya uh, istimewa atau yeah. privilege yeah. ya tambahan yeah. bonus yeah. ini yeah. itu perlu. Ya yeah. tapi itu. kan saya nggak bisa juga kalau dalam situasi dalam konteks saya bisnis saya uh, saya nggak bisa ngomong mundur feeling saya gitu. Oh enggak bisa. Nah, ya bisa, Itu itu mesti kayak gini. Saya memang benar punya feeling kayak seperti Aha, itu. Tapi saya juga harus lengkap itu dengan data-data pendukung. Betul, betul. Itu hanya yeah. sebagai apa ya? Rasionalisasi yeah, lah. itu sebagai ya betul, sebagai pemicunya. Iya, yeah, sebagai asumsi-asumsi ah, kenapa insight ini adalah tepat gitu. Tepat, betul, betul. Gitu. Iya, yeah, itu memang <tuk> salah satu ciri seorang inste. Iya gitu, Bro Di. Luar biasa. <tuk> ya gitu, uh, luar biasa. <tuk> saya seakan-akan dapat pencerahan-pencerahan baru ini. Okay, oh ya, iya. satu yang terakhir ini Pak Edi. Ini saya nggak tahu ini kejadian sama saya aja, hmm. ataukah orang insting? Hmm. Tipenya itu kalau pengambilan keputusan itu kadang-kadang kita udah punya plan, udah punya rencana. Hmm. Pengambilan keputusan kadang-kadang spontan. Hmm. Satu itu. Yeah. Dia kejadian sama saya ya. Hmm. Yang kedua selain spontan pengambilannya yaitu uang itu gampang masuk gampang keluar. Hmm. Yeah mau masuk, mau keluar. Nah, karena ya spontanitas itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Pengen apa? Kok ada TV bagus ya pengen beli? <laughs> <laughs> yeah. Nah, waktu itu saya pernah dikasih tahu kalau orang insting harus di-backup sama orang thinking. Mm -hmm. ya. Yeah. Nah, setelah semenjak itu saya jadikan istri saya manajer keuangan. Oke. Okay. Ya, betul itu. Kepungsan itu baru tepat. uang masuk, jarang keluar. Iya, <laughs> 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 terkelola gitu kan ya. Itu bener ya? Iya, ya betul, betul. Gimana? gimana? Menurut Pak Edi, penjelasannya <tuh> gimana nih orang in tentang kelemahan, kelemahan. orang insting? Kelemahan insting. Insting itu berada di otak tengah. Ya. Otak tengah itu dikelilingi oleh bagian-bagian lain, sensing, thinking, intuiting, sama feeling. Ya. Kelemahan dia adalah dia merasa bisa semuanya. Oke. Okay. Sehingga dia itu ingin uh, apa? Semua hal itu dia lakukan. Pelajari semua. Oh, ya. Oke. Okay. Maka dia menjadi orang yang memang bisa tapi serba nanggung. Hmm. Akhirnya, dia, tuh, ya, setelah mempelajari ini, setelah tahu dia pindah yang lain, sehingga tidak pernah menjadi expert Seorang insting itu menghabiskan waktu yang sangat lama dalam hidupnya hanya untuk mempelajari banyak hal, dan itu serba nanggung. Hmm. Maka, orang seperti ini, orang insting yang seperti ini, itu akan terus selalu mengikuti tren. Yeah. Maka, sebelum dia memutuskan, saya harus fokus di sebuah bidang, maka dia akan lama suksesnya. Hmm. nah, Maka, Mas Dodo ini termasuk orang yang sebenarnya fokusnya mudah tergoda dengan banyak hal. Betul, betul. Aku tuh betul, ingin meniru ya, tipe ya. orang ini, aku ingin ya, meniru seperti ya, ini, ya, aku ya. ingin seperti ini. Itu sehingga mudah sekali tergoda, dan ya. termasuk lem, uh, gampang uh, apa ya, terkena promosi sponsor sebenarnya. Bonus bonus <laughs> itu kayaknya <laughs> mudah, gampang dirayu dia. Gampang dirayu, kenapa? Karena memang punya tipe tidak malu, suka menolong orang lain, ya, 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 rela ya. berkorban, bahkan uh, maaf nih dalam hal keuangan biasanya orang insting itu tidak tegas <laughs> ini maka hati-hati ini -hati ya jadi kalau jadi kadang-kadang untuk nagih itu susah ya akhirnya kadang-kadang diikhlaskan ya wes gitu ya ini bahaya ya. <laughs> bahaya besar orang itu <laughs> ada gak enakan gak enakan hati dan akhirnya membiarkan piutang-piutang itu gak tertagih maka ya. dia harus di backup tempatkan orang sensing atau thinking yang ya tegas. Iya, iya, ya, ya, ya itu, ya, ya, ya Anda fokus kepada service ya, ya service. Ya, nah, ya. itu. Pernah nggak mengalami kayak gitu? Betul, betul, betul. <laughs> itu 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 masalah nggak berani nggak mau nagih orang, itu rasa nggak enak. Hmm. Itu ada dari tau, dari awal saya bisnis tahun 2000-an sampai tahun 2017. Nah, itu polanya sama kan? Sama 2017. Sampailah saya tahu bahwa saya orang insting, saya nggak bisa begitu. Iya, betul. Karena begitu saya mau nagih, nggak usah lah. Dia kan udah, udah, udah kasih, udah tahu. Seharusnya dia tahu. Mau mengingatkan tuh, sungkanya minta ampun. Iya, iya, betul. Maka ini nggak bisa dibiarkan. Dia harus menyadari itu, maka cari orang lain yang <laughs> mengeksekusi itu, menjaga itu. Maka tadi betul, masalah keuangan pun cepat masuk, cepat keluar. Hmm. Karena dia tuh nyahnyoh. Ya, baik hati, ya yeah. Suka menolong, bahkan rela berkorban, bahkan kalau perlu tombok, Wah, habis ini uh, asal-asalnya semua <laughs> nih orang Iya, <laughs> <laughs> yeah. Anda punya yeah, yeah, jiwa altruis, yeah, altruis yeah. question, jadi rela yeah. uh, berkorban Maka ini harus di manage, yeah, yeah. harus yeah. di manage Bahwa kita kan dilarang itu, mem memberikan sesuatu hingga kita itu mungkin menjadi berat sendiri. Betul. Iya, betul, 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 betul. ya itu enggak boleh. Maka anda harus mencari orang-orang siapa yang up. Kalau emang istrinya thinking, itu manajer keuangan yang bagus. Betul, betul, betul. Di Saya jadi keinget nih kata Pak Edi yang tadi hmm. Pak Edi sampaikan bahwa orang insting ini dia bisa menguasai semuanya. Iya, betul. Tapi serba nanggung. Nanggung. Sampai ketemu siapa kamu itu kadang-kadang butuh waktu prosesnya cukup lama. Yes, yes. Saya masih ingat sekali pada waktu itu. Pak Edi pernah ketemu saya ikut workshop Facebook marketing saya Betul-betul nah, Betul kan? Ah, ah. Sebelum itu saya pernah menjadi konsultan akunting Oke <laughs> <laughs> Pernah ya? <tuh> pernah, pernah <tuh> Pernah Karena pada waktu itu saya menguasai akunting karena saya pakai untuk bisnis saya sendiri Kemudian Wah kayak ini bisa saya jual nih Betul-betul Kemampuan betul. ini Akhirnya saya bantu orang untuk diakunting hmm. Instalkan softwarenya, plus saya ngajari teori akunting Gini cara baca hmm. keuangan Semenjak terus belajar Facebook Marketing, ngajarin Facebook Marketing. Oke, okay, yeah, iya yeah. iya Tapi memang basic saya semenjak awal sih marketing dari awal, hmm. marketing sama branding semenjak yeah, tahun yeah. 2000-an itu saya sudah di situ. Hanya hmm. untuk tetap itu susah banget untuk apa namanya? Menekuni. Menekuni itu benar-benar satu itu susah sekali. Iya, yeah, itu. Karena pengennya melebar kemana-mana. Betul, betul. Sampai ketemulah saya tahun 2016, hmm. ketemu mentor saya Pak Supiyakto. Nah, itu. Beliau seorang thinking yang mengarahkan saya. Hmm mengarahkan fokus saya. Iya iya, oke. Okay. Dan ya. itu masya Allah membantu saya luar biasa sampai hari ini. Ya. Saya merasa sangat terima kasih kepada beliau. Nah, jadi mulai ketemu orbitnya kan? Iya, mulai ketemu pendor, ya, pendor, pendor, Iya, pendor, mulai ketemu, orbit, ketemu ya. orbit. Jadi itu, jadi memang uh, kita itu punya potensi fitrah. Ya. Potensi fitrah itu akan mencari orbit hmm. terbaiknya atau makanat hmm. dalam bahasa Qurannya uh, adalah makanatikum. Dari fitrah menuju makanan. Makanan itu orbit terbaiknya. Oke. Okay. Nah itu. Berarti setiap orang tuh nyari itu. Nyari. Setiap orang nyari. Sebenarnya proses wow. pencarian ini nggak uh, pernah berhenti. Ya. Yeah, Oke. Okay. pernah berhenti. Maka ketika kita sudah mengetahui orbitnya, maka orbit itu harus menjadi tasbih dalam hidupnya. Hmm. Di situ dia harus menekuni itu sambil kemudian dia me me bisa me me menemukan planet-planet lain untuk biar dia di orbit, dia mengorbit di situ. Oke. Okay. Nah. Orang insting itu kasihan kalau dia sepanjang hidupnya menghabiskan waktu hanya ke sana kemari, cari cari itu. Gak ketemu mentor, nggak ketemu guru dan belum menemukan orbitnya, itu kasihan. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Insya Allah. Ya, itu makanya, maka Anda beruntung. Ya, betul, sudah betul, sudah betul. memutuskan bahwa ini orbit saya. Ya, sehingga nanti Mas Dodi harus mulai me 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 apa namanya mengembangkan Orbit ini menjadi uh, apa ya? menjadi semacam uh, apa ya? kayak jalur ya, jalur pengabdian ya. Hmm, Yang hmm. anda juga harus punya kontribusi, kontribusi terhadap uh, umat, masyarakat ya, itu ya, harus ya, harus ya. punya dari jadi, jadi orbit ini. Ketika harus sudah memutuskan ini, ya, maka ya. ini akan menjadi jalan anda menuju semakin dekat kepada ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, nah, maka anda bersyukur. Sudah menemukan sebuah orbit Masya Allah, nah, saya itu. terima kasih banyak luar biasa hati-hati ya, dengan, saya, Pak uh, Subiarto, hati -hati hati -hati dengan Menemukan betul. orbit saya Betul sekali Maka para owner yang mungkin kebetulan punya ciri-ciri Kayak Mas Dodi itu memang Harus uh, Harus benar-benar menggali kembali Betul, ya, betul. Apakah ini sudah menjadi orbit saya? Ya, ya. Ataukah saya hanya sekedar ikut-ikutan? Maka harus cari mentor. Oke. ini kayaknya keren banget kalau ngebahas bahwa mentornya orang intuiting, paling pas katanya orang thinking ya. Uh, thinking instinct, atau sensing? Uh, thinking, uh, instinct. Insting ya, ya, untuk uh, orang insting, thinking uh, atau thinking. sensing. Iya, yeah, thinking, thinking, atau uh, sensing, atau sensing atau ya. Sensing, nah, yeah. Kita mau belajar lagi nih, Pak Edi. Oh, okay. Tapi kita sambung aja deh, buat teman-teman yang lain. Oh, okay. Kalau tipe thinking itu yang biasanya saya punya tim, mm -hmm. dia ngelapar sini. Designer, <laughs> okay. Terus, desainnya kaku-kaku, iya. -kaku. <laughs> Nanti kita bahas itu ya. Terus, kita kok thinking. <laughs> Saya pindah dia bagian lain. Oh, iya. Nah, gimana ngebahas ini? Kita bahas di episode berikutnya. Oke, gitu teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau konsultasi, Steven silahkan hubungi Pak Yudar Moyo di nomor di bawah ini, Oke. atau di Facebook atau Instagramnya. Beliau, Oke. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.